Buat mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat JP Jejak Perala. Pagi ini saya kembali ke kediaman almarhumah Nia Kurniasari. Jadi pada pagi hari Minggu ini sudah terlihat peziarah yang datang ke kediaman almarhumah. Jadi tadi ada rombongan yang dari Kota Padang. Jadi tamu yang perdana datang pada pagi hari ini adalah tamu yang berasal dari Kota Padang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Jejak Perala ini, mohon support atau dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nanti tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Jejak Perala. Nah, ini dia ya teman-teman. Ada rombongan yang dari Kota Padang. Kalau bisa ada yang jompo di bawah. Iya. Tolong cek, Nek. Dan ini juga ada ya teman-teman peziarah yang baru datang. Oke, teman-teman, kemarin ada yang request ya. Bang, coba tanyain ke tukangnya. Mereka digaji apa enggak gitu ya. Kita coba tanya-tanya ya, teman-teman. Jadi pagi ini akan dilakukan pengecoran pada slof bagian ruang tamu ya teman-teman, persisnya di atas ventilasi udara. Nah itu dia, jadi masih ada yang mau dicor untuk slofnya. Hari keberapa ini bang kerjanya bang? Berapa ya? Lebih sebulan ya bang ya?
Iya. Sudah lebih sebulan ya. Ini mau pemasangan slop nih tadi bang. Iya slop. Yang kerja hari ini berapa orang bang? 7 orang. 7 orang. Yang dari luar daerah nggak ada bang ya? Hah? Yang dari luar daerah ke Itanam nggak ada ya? Jadi hari ini akan dilakukan pengecoran pada slof yang di atas sana ya, teman-teman. Mudah-mudahan rumah ini cepat selesai dan secepatnya juga nanti di sini atau ditempati oleh Bailey dan keluarganya ya teman-teman. Dan bagi para donatur yang telah menyisihkan rezekinya, mudah-mudahan mendapatkan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat ada dua sisi ya teman-teman yang akan dicor pada hari ini. Yang pertama tadi yaitu yang di bagian depan, kemudian yang keduanya ada di bagian kamar mandi. Ini dia kamar mandi ya teman-teman, sedang dilakukan pemasangan rangkaian besi. Nanti kita coba cari kepala tukangnya ya teman-teman. Nanti kita coba tanya-tanya gimana dengan upah yang diterima oleh pekerja di rumahnya ini. Karena beberapa waktu lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya pekerja atau tukang yang bekerja di rumahnya Nia ini bekerja secara gotong royong, tidak digaji. Dan itu informasinya di awal-awal pembuatan pondasi rumah. Jadi saat ini sudah terpasang bata, kemudian sudah di cor juga nantinya slof bagian atas ini. Nanti kita coba tanya ya. Dari mana kak? Dari Padang. Oh dari Padang. Iya. Rombongan ya? Rombongan dari Bunda Ceria. Satu rombongan? Ceria. Berapa rombongan? Dua rombongan, dua mobil. Oh dua mobil ya? Iya. Oke. Okay. Mobil pariwisata? Enggak. Oh enggak, mobil pribadi ya? Pribadi. Sudah ke makam belum? Belum. Oh belum. Mau ke makam sekarang. Oke okay, oke. Okay. Lanjut kak. Nah itu dia teman-teman. Kakak tadi ada rombongannya dua dari Kota Padang. Ini rombongannya ya, rombongan kakak yang saya tanya tadi. Nah ini dia ya teman-teman, ada kembarannya Norman Kamaru kata netizen. Iya. Sudah berapa hari di sini bang? Sudah dua mingguan. Sudah dua mingguan ya. Jadi kepergian almarhumah ini juga membawa keberkahan lah ya. Keberkahan. Ah, buat kita lagi, buat kita semua. Ya. Mudah-mudahan juga menjadi pahala yang mengalir hendaknya ya, buat almarhumah ya. Iya. Jadi kemarin sawahnya udah siap bang ya? Udah. Oh, udah siap, ya. Siap, udah siap. Udah siap ya. Jadi sekarang fokus di sini ya. Fokus di sini. Ngatur. Karena mobil. Lantaran mobil. Disuruh Bapak Wali Negari buat ngatur di dalam nih lah. Oh gitu. Ngatur. Jadi disuruh Bapak Wali ya atau kepala desa di sini. Kepala desa sini. Supaya ada yang mengatur parkiran di sekitaran kediaman. Karena jalan rumah. Kita sempit. Ya jalan kita sempit, kecil ya. Iya kecil. Ya jadi kalau nggak diatur pasti nanti menimbulkan kemacetan lah ya. Iya. Oke bang, lanjut bang ya. Iya bang. Dan ini rombongan dari Kota Padang tadi ya teman-teman. Rencananya mau ke pemakaman. Barusan baru mulai ke rumah ya. Iya. Ibu-ibu cantik ini ada di Kota Padang teman-teman. Senam Bunda Ceria. Senam Bunda Ceria. Oh jadi grup senam Bunda Ceria ya. Iya. Oke oke bu, lanjut bu. Biasa. Oke bu. Karena jauh-jauh dari Padang belum sempat sarapan ya bu ya. Sarapan dulu. Biar tambah kuat. Pas banget ya. Iya iya. Jam berapa tadi berangkatnya bu? Jam 7. Jam 7 dari Kota Padang ya? Iya. Nyampe sini tadi jam berapa? Jam baru sampai. Oh baru nyampe ya.
jam-jam 9-an ya. Ini dia Mas Erik ya, kerabatnya almarhumah Nia Kurniasari. Kayaknya habis masang tenda pelaminan ya teman-teman. Bang JP sama Bang Zen. Ini ada rombong lagi ya teman-teman dari Kuto Nantu Barula. Ah, tanah datar. Ya, apa? Rombongan Pak, rombong guru-guru, guru-guru agama, guru baru. Guru baru tanah datar. Iya, ibu-ibu kepala sekolahnya, ibu pengawas. Jam berapa tadi Bu dari Batu Sangkar? Dari Batu Sangkar ada jam 8. Jam 8. Dari apa? Dari Kecamatan Tanjung Baru jam 7 kan ya? Jam 7. Sempat macet tadi enggak Bu? Belum. Enggak. Belum ya. Oh, enggak macet di Lembah Hanaya. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lancar. Lancar. Alhamdulillah mudah-mudahan niat baik Ibu Bapak ke sini untuk melayat di dekat pahala udah Allah Subhanahu wa taala. Satu rombongan Bu ya? Satu rombongan, satu mobil aja. Ya? Nanti biar rencananya mau apa juga Bu ya, ke itu melayat juga ke pemakaman Nia Zahra gitu ya. Biar enggak apa-apa. Ke rumah dulu aja Bu. Ke rumah. Ya enggak apa-apa. Boleh. Soalnya kan kalau siang kan udah rame pelayat ziarah. Rumah kan dekat sini Bu. Kan dekat Bu. Dekat. Paling 100 meter Bu. Ya, ke rumah aja dulu Bu. Mumpung pagi ini kan belum terlalu rame kan. Oke Bu, lanjut aja Bu. Oke Bu. Ya, Bu. Okay. Pak. Nah jadi ya teman-teman, Rini ini kalau nggak salah ada akun TikToknya ya. Apa namanya Rin? Srini Mahyuni. Srini Mahyuni ya. Jadi silahkan teman-teman follow juga ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan juga buat Rini. Yang lain ada akun nggak? Facebook Pro atau YouTube Facebook gitu? Facebook yang biasa dulu, nanti yang Pro nanti Rini follow. Follow ya. Kalau Kifli ada akun TikToknya ya? Ada. Apa namanya? Nanang Saputra 84. Nanang Saputra 84 ya? Ya. Terus ada juga akun atau channel YouTube-nya ya? Ya. Apa namanya? Masih yang sama? Masih. Masih yang sama ya? Jadi silakan di follow ya atau di subscribe channelnya. Nanti insya Allah ini membuat YouTube juga. Kifli ya? Oke. Rencana namanya apa ya Didi? Kok temanya kalau sudah hobi ini kan masak, nanti hobi paling resepnya lah gitu ya, resep-resep masak ala-ala Minang gitu ya. Betul. Masakan tradisional lah gitu. Tuh ya. Ada kegiatan di rumah-rumah itu. Kegiatan sehari-hariannya vlog gitu ya. Iya, vlog gitu ya. Ya. Okay. Soalnya itu adiknya Rini kan sininya almarhum juga hobi masak gitu kan. Iya, sama aja Rini. Iya, jadi berarti dilanjutkan sama Rini hobinya. Iya, jurusannya tuh semoga kan gitu. Di Kecamatan Kota Sebalik Tarusan. Tarusan Bu. Ini bulan juga Bu ya banyak ya Bu. Banyak. Kami ada di sekitar 30 orang. 30 orang. Kalau kena karyanya si Gumpar dua. Satu mobil ya Bu? Iya, satu bis. Satu mobil? Iya, satu bis. Satu bis. Yang betul juga kan orang tua yang pesisir selatan. Nah ini rombongan dari pesisir selatan ya teman-teman. Jadi rencana nanti mau ke pemakaman juga. Pak, mau izin, izin. Tunggu aja dulu nanti Bu ke rumah. Iya. Dulu melayak dulu, nanti baru nanti lanjut ke pemakaman. Ini rombongan yang lain Bu ya? Iya, sama. Jadi jumlahnya ada sekitar 30 orang ya, teman-teman. 30 orang.
luar biasa teman-teman. Ini salah satu driver yang membawa rombongan ke kediaman almarhumah ya teman-teman. Iya, ya Pak Juluyi. Jadi si abang ini udah 4 kali ya sini. Ada, Bang. Siapa datang sini? Rombongan juga. Dari mana? Dari pesisir selatan, Bang. Jadi yang sekarang dibawa rombongan dari mana? Pesisir selatan juga, Bang. Pesisir selatan ya, ya. Ini ya. Berapa orang jumlahnya? Ini ada 30 orang. 30 berarti satu bus ya? Satu bus. Oke. Oke, Bang. Thank you. Mantap, ya. Mantap. Nah ini dia ya teman-teman, rombongan yang dari Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Guntur Tuo. Nagarinya Nagari Guntur Tua ya, atau Nagari Guntur Tuo. Ada yang mirip, Bu? Semua almarhumah. Coba kita spill ya. Kata ibu-ibu ini ada yang mirip. Malu dia. Duduk bareng-bareng, Bu. Ini yang rombongan dari Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ya teman-teman. Alhamdulillah pagi ini terlihat ramai ya teman-teman, karena di hari Minggu memang ramai peziarah yang datang ke kediaman almarhumah. Jadi tadi ada yang dari Kabupaten Tanah Datar, Payakumbuh, Kota Padang, dan ini Pesisir Selatan ya. Dan ini Mayang, adiknya almarhumah. Salam Ibu Mayang. Ini Kifli yang saya katakan tadi ya teman-teman. Ada juga akun TikToknya, jadi silakan di follow-follow juga nanti ya. Kecamatan Kota Sabalai Tarusan yang namanya Majlis Talimnya Majlis Talim Umiyah. Kami ada anggota 30 orang, Bu. Jadi kalau satunya dengan kedatangan kami iko apa adanya gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami atau baik.
Mudah-mudahan tidak merepotkan ibu. Datang kehadiran ibu ke sini, alhamdulillah ada bu. Kami sekeluarga sangat senang kedatangan ibu ini dan semoga jadi ladang amal dan sebutnya kedatangan ibu ini. Amin. Dan juga Nia ini mudah-mudahan diangkat maulah jadi masukkan ke surga Firdaus. Amin. Berkat doa ibu kami mengharapkan semoga dia tenang di tubuhnya. Dimasukkan Allah ke surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, terima kasih kedatangan kami yang ditarimo di sana nanti. Kami pun mau dituju. Mudah-mudahan kami selamat pagi, selamat datang. Jadi kami kini iya bani bersama untuk mencari kuburannya Pak. Jadi kalau ini. Bawa antan. Ha, jadi Pak. Terima kasih banyak. Ha, ya. Bawa Pak Ibu langsung juga Pak Ilan. Ya. Di situ juga ngirim apatian untuk Nia. Ya, Pak. Ya, langsung juga mengetahui kami pergi ke situ dulu. Jadi, Bu, iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Bu. Karin, kirim foto Karin yang dikirim Bang Tama. Foto apa? Foto yang di rumah itu. Oh, cieknya. Ayo kirim lah. Beko lah. Baik, ayo ini. Baik, ayo ini. Hanya mengalir goreng aku melalui jalan itu stay tarik kaki. Ah, sampai ke mana? Sampai ke Vitamina. Jadi melewati jalan itu. Gimana yang kuburan di jalan itu? Ah, tapi kuburan itu barang yang butuh. Seratus meteran dari situ. Seratus meteran dari situ. Oh, situ yang kuburan lah iya. Masih banyak jalan keluar kok dan tak. Tidak. Si mana? Jalan kuburan itu. Si mana? Si mana itu? Itu orang asal. Banyak orang. Asal dari bukan. Banyak orang. Banyak orang.